Ooh.
Tuhan urapi, Tuhan kuasai, Tuhan mampukan. Nyatakan Tuhan kebenaran-Mu, rahasia firman-Mu, rema-Mu Tuhan. Buat setiap kami yang menyaksikan, baik di gereja maupun di rumah masing-masing Tuhan, biar kami terberkati dengan firman-Mu pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Lakukan yang baik maka kebaikan itu akan mengikuti saudara. Lakukan yang baik maka kebaikan itu akan mengikuti saudara. Sekali lagi shalom. Shalom. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini di dalam Kolose 3 ayat yang ke-23 dikatakan demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seperti untuk Tuhan. Lakukan yang baik, maka kebaikan itu akan mengikuti sepanjang kehidupan saudara. Do good, then the goodness will follow you. Lakukan yang baik, maka kebaikan itu akan mengikuti saudara. Seperti untuk Tuhan, itu adalah kalimat yang mudah kita ucapkan saudaraku yang dikasih Tuhan, tetapi terasa sulit untuk melakukan. Kenapa? Karena terkadang kita berpikir dari sisi pemikiran kita sendiri. Contoh, menurut saya adalah, menurut hemat saya adalah, itu bukan dari sudut pandang kebenaran firman Tuhan. Kita seringkali tidak berbuat seperti untuk Tuhan karena kita kurang dapat memahami betapa Tuhan itu sungguh amat baik. Dia Bapa yang baik dalam kehidupan kita. Di sepanjang kehidupan kita, kita diselamatkan, kita dipelihara oleh Tuhan, kita ditolong oleh Tuhan. Kita ada hari ini dengan kondisi yang sehat, kita bisa berjalan, kita bisa bicara, kita bisa mendengar, kita bisa melihat, kita bisa makan dengan kenyang, lidah kita masih terasa enak saudara. Itu adalah berkat kasih karunia Tuhan di sepanjang kehidupan kita sampai detik hari ini saudara. Apa yang menghalangi atau yang membuat kita tidak bisa melakukan, berbuat dan bertindak seperti untuk Tuhan? Apa yang membuat kita tidak bisa berbuat seperti untuk Tuhan? Saudaraku sekali lagi, hal yang membuat kita tidak bisa berbuat seperti untuk Tuhan adalah kekhawatiran hidup. Kekhawatiran hidup itulah yang seringkali memimpin kehidupan kita. Kita seringkali merasa khawatir dan itu seringkali tidak kita sadari dalam kehidupan kita apakah kita sedang khawatir. Tapi kita merasa bingung, gelisah dan was-was saudaraku. Dan kita seringkali tidak sadar bahwa kehidupan kita itu cenderung untuk membuat hidup kita itu semakin hari yang kita rasa bukan damai sejahtera, bukan sukacita, tapi gelisah dan gelisah dan gelisah. Sehingga kita sulit melakukan seperti untuk Tuhan. Karena khawatir kita menjadi kurang percaya. Atau lebih tepatnya suka meragukan Tuhan dalam kehidupan kita. Lebih tepatnya tidak percaya dengan Tuhan. Kekhawatiran itu adalah dosa. Kekhawatiran adalah meragukan kesanggupan Allah dalam melindungi dan memelihara hidup kita.
Kekhawatiran itu adalah meragukan bahwa Tuhan sanggup menolong kehidupan kita, saudara. Karena khawatir itu membuat iman kita menjadi lemah dan goyah, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena khawatir maka kita menjadi sering sakit-sakitan. Saudaraku, sakit penyakit bukan hanya berbicara masalah kurang makan atau kebanyakan makan. Sakit itu bisa ditimbulkan karena dari dalam hati kita, dari pikiran kita yang selalu khawatir, itu bisa membuat kehidupan kondisi tubuh kita lemah, dengan imun kita menjadi lemah, menjadi drop, dan akan mudah terserang sakit penyakit. Saudaraku, kita seringkali merasa khawatir karena kita merasa bahwa hidup itu merasa gelap. Di depan itu kita mau melakukan apa, kita bingung. Kita melakukan apa, bingung, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mungkin kita bingung dan kita merasa khawatir besok kita mau makan apa. Kita khawatir bahwa besok kita harus membayar anak sekolah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, coba perhatikan ketika seorang anak menyanyikan lagu Cicak-cicak di Dinding, saudaraku yang dikasih Tuhan. Coba simak baik-baik, ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, ya, lalu ditangkap. Saudaraku, seekor cicak di situ digambarkan dipelihara oleh Tuhan. Nyamuk itu yang datang kepada cicak, bukan cicak itu yang lompat dari dinding untuk menangkap nyamuk, saudaraku. Coba bayangkan, saudaraku, betapa anehnya jika cicak itu mencari mangsa dengan melompat dan jatuh dari dinding. Ya, tidak merayap di dinding lagi. Saudara bisa bayangkan, saudara bisa pahami bahwa cicak itu dipelihara oleh Tuhan. Ya, seekor cicak itu dipelihara oleh Tuhan. Nyamuk yang datang mendekati cicak, dan cicak itu hanya bersiap untuk menangkap nyamuk yang mendekati seekor cicak itu, Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini gambaran bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya itu seharusnya kita mengerti dan memahami seperti seekor cicak yang dipelihara oleh Tuhan, bahwa nyamuk yang datang untuk menjadi santapan cicak bukan cicak yang melompat dari dinding yang akan jatuh dan mungkin dia akan mati, saudaraku. Saudaraku bisa bayangkan betapa Tuhan itu baik, betapa Tuhan itu punya rancangan yang hebat. Seekor cicak aja dipelihara oleh Tuhan, dia tidak melompat dari dinding, tapi nyamuk yang datang mendekati mulut cicak. Saudaraku, dan jangan lupa bahwa cicak itu merayap, berusaha mendekati suara-suara nyamuk yang sedang berterbangan, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan kalah dengan seekor cicak, saudaraku. Ingat, Bapa di surga tahu apa yang kita butuhkan dan kita perlukan hari ini dan hari esok. Kita melihat bahwa hari kemarin, hari yang lalu, bulan lalu, tahun lalu, Tuhan pelihara hidup kita, Tuhan tolong kita, dan kita harus percaya hari esok Tuhan itu sanggup memelihara dan menolong kehidupan kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ingat, Bapa di surga tahu apa yang saudara perlukan dan yang saudara butuhkan. Firman Tuhan berkata, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkan kekhawatiran saudara kepada Tuhan yang sanggup menolong kehidupan saudara, sebab Ia yang memelihara saudara. Orang yang tidak bisa berbuat seperti untuk Tuhan akan menjadi orang yang pelit. Menjadi pelit itu adalah sulit untuk bisa memberi, itu karena kita seringkali merasa khawatir dan sulit untuk menganggap Tuhan itu sanggup untuk menolong kehidupan kita, memelihara kehidupan kita.
bahwa menganggap Tuhan tidak mampu atau tidak sanggup memelihara kehidupan kita. Makanya di situ firman Tuhan berkata, kekhawatiran itu harus diserahkan kepada Tuhan. Apa yang terjadi hari esok, Tuhan selalu bisa memelihara dan memberikan apa yang anak-anaknya butuhkan. Ia yang memelihara kehidupan saudara. Saudara, percayalah bahwa Ia mempedulikan saudara, mempeduli dengan hidup saudara. Ia sangat peduli dan sangat peduli. Dia konsep Bapa yang baik itu selalu memperhatikan kehidupan saudara. Bapa di surga selalu memperhatikan hidup saudara. Sesungguhnya Ia selalu memikirkan saudara serta mengawasi segala sesuatu yang berkenaan dengan hidup saudara. Jadi mata Tuhan sedang tertuju kepada kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, Ia yang memelihara kehidupan saudara. Saudaraku, marilah saat ini kita belajar iman dari kisah seorang si janda miskin, ya. Janda yang sudah tua, janda yang tidak punya, dianggap tidak punya kemampuan secara finansial maupun apa layak dalam kehidupannya mengalami kekurangan. Tetapi di situ dia memiliki iman yang sangat luar biasa. Saudaraku, kita melihat apa yang sedang terjadi dalam kehidupan si janda miskin ini, saudaraku. Ini diriwayatkan, ditulis di dalam Markus, diceritakan di dalam Markus pasal 12 ayat 41 sampai dengan ayat 44, saudaraku. Di situ diberi judul persembahan seorang janda miskin. Apa hubungannya, saudaraku, dengan topik bahasan kita hari ini? Lakukan yang baik, maka kebaikan itu akan mengikuti saudara. Kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan itu akan kembali kepada saudara. Di dalam Markus pasal 12 ayat 41, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Ya, Yesus berada di rumah ibadah. Yesus berada di sinagog. Yesus berada di Bait Allah, saudaraku. Tempat orang Yahudi beribadah. Di mana tempat orang Yahudi beribadah itu ada terdapat peti atau kotak persembahan yang ada di situ. Ada satu kotak persembahan, ada dua kotak persembahan, dan di gereja-gereja pun ada kotak-kotak persembahan, saudaraku. Bahkan ada di beberapa gereja kotaknya banyak sekali. Itu pun ditambahi dengan kantong kolekte yang diedarkan, saudaraku. Nah, saudaraku, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Saudaraku, kalau saya ibaratkan peti persembahan itu, saya umpamakan seperti ini adalah, ini ibaratnya peti, ini kotak ya, ini celengan, ya. Seperti ini, ya. Yesus sedang duduk menghadapi peti persembahan, sementara orang-orang lewat untuk memberikan, memasukkan uang persembahan ke dalam sebuah peti persembahan. Dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Saudaraku, di sini Yesus ada di sebuah rumah ibadah, ya. Dia sedang memperhatikan, mencermati bagaimana orang banyak itu memasukkan uang ke dalam peti persembahan, saudaraku. Saudaraku, ini satu hal yang menarik. Bahwa apa yang kita lakukan, apa yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman itu, apa yang dilakukan oleh umat pada zaman itu, juga sedang menjadi sorotan dan pantauan Yesus, saudaraku. Apa yang menarik ketika Yesus memperhatikan orang
sedang memasukkan uang persembahan ke dalam sebuah peti persembahan, kotak persembahan. Dan banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Kalau orang kaya memberi dalam jumlah yang besar itu wajar, saudaraku. Orang kaya memberi dalam jumlah yang besar itu adalah sesuatu yang dari kelebihannya. Dia enteng saja, saudaraku, memberi, memasukkan uang ke dalam kotak persembahan, saudaraku. Pada ayat yang ke-42, Yesus memperhatikan seseorang. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Saudaraku, kita berpikir 2 peser, 1 duit itu berapa? Ya, dibandingkan dengan orang kaya yang memasukkan uang ke dalam kotak persembahan yang diamati, tapi orang-orang kaya itu tidak terlalu istimewa sehingga tidak menyita perhatian Yesus. Tapi ketika melihat seorang janda miskin yang datang ke rumah ibadah, ia sengaja untuk mempersiapkan dirinya ibadah. Dia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Ya, 1 duit itu terdiri 2 peser dalam mata uang Yahudi, saudaraku. Peser adalah mata uang yang paling kecil. Nah, disitulah Yesus memanggil murid-muridnya. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, ya kan? Aku berkata kepada, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Kita berpikir 2 peser, 1 duit itu dikatakan oleh Tuhan Yesus sesuatu yang menarik, sesuatu yang berharga, sesuatu yang menyita perhatian Yesus, sehingga dia harus diberitahukan kepada murid-murid Yesus. Sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Kok bisa? Pertanyaannya, kok bisa? Hanya 2 peser, 1 duit itu dianggap oleh Yesus itu sangat besar nilainya, saudaraku. Ayat 44, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Kenapa memberi dari kekurangannya sementara orang kaya yang banyak itu memberi dari kelimpahannya? Saudaraku, orang kaya memberi persembahan dan memasukkan uang ke kotak persembahan, ke kantong kolektor, itu adalah sebagian kecil dari apa yang dia punya. Sementara yang dia punya masih banyak. Sementara si janda miskin ini memberi dari kekurangannya, saudaraku. Apa yang menjadi kekurangan si janda miskin? Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya pada hari itu. Saudaraku, 2 peser, 1 duit untuk hidup 1 hari. Bisa bayangkan? Mungkin saudara bertanya-tanya, berapa sih 2 peser, 1 duit itu, saudaraku, dibandingkan dengan upah minimum di kota kita? Ya, kalau di kota kita upah anggap aja 50.000 per hari, ya, atau minim-minimnya itu 30.000 per hari, saudaraku. Apakah si janda miskin ini mempunyai uang dalam 1 hari untuk memenuhi kehidupannya 30-50 ribu, saudaraku? Itu semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya, hanya 2 peser, 1 duit. Saudara, saya mengantongi uang 500-an 2 keping, saudaraku. Saudara bisa membayangkan, ini ada uang kepingan 500-an rupiah yang ada 2, jika dimasukkan ke dalam kota persembahan, saudaraku, jika kotaknya itu besar, saudara, jika uang koin, uang receh ini kita masukkan ke dalam kotak persembahan, akan ada bunyinya. Gledak. Ya. Satu. Nah, gledak. Dan itu terdengar, saudara. Sementara orang kaya ketika
peser, tapi berupa kertas, ya, atau mata uang yang besar, atau mungkin bunyinya lebih kencang lagi. Tapi kalau mata uang kertas, pakai uang kertas ya, tidak berbunyi, saudara. Dan ini seorang janda miskin dengan percaya dirinya, dia memasukkan 2 peser, 1 duit ke dalam kotak. Yang pasti itu adalah semua hartanya di hari itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, semuanya itu adalah untuk seluruh nafkahnya satu hari itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, 2 peser, 1 duit. Peser adalah satuan mata uang Yahudi yang nilainya paling kecil, saudaraku, yang disebut dengan lepton. 1 peser nilainya 1/2 duit. Jadi 1 duit itu 2 peser. Jika di Matius pasal 20 bahwa upah kerja sehari dibayarkan 1 dinar, ya, sementara 1 dinar itu sama dengan 128 peser. Dari 128 peser cuma 2 peser. Sementara upah kerja 1 hari pada zaman itu adalah 1 dinar dibilang. Nah, jika diumpamakan upah kerja sehari itu 1 dinar, anggap aja kita ambil yang tengah aja. Anggap aja 1 dinar itu 50 ribu, saudaraku. Maka 50 ribu dibagi 128 peser, hasilnya adalah 390,6 rupiah. 390. Jika pemberian si janda miskin itu 2 peser, maka nilai persembahannya berkisar sebesar 781. Anggap aja dibulankan 800 perak, saudaraku. 800 perak, 800 rupiah, saudaraku. Itu untuk seluruh nafkahnya sepanjang hari itu. Dan itu diberikannya, dimasukkan ke dalam kotak persembahan di tempat ibadah. 800 itu semuanya bukan dari kelebihannya, itu dari kekurangannya. Itu yang dia punya semuanya itu dimasukkan ke dalam peti persembahan pada waktu itu, saudaraku. Dan itu yang menarik perhatian Yesus. Dia mengamati, dia mencermati. Yesus sedang memperhatikan janda ini. Apa yang dilakukan janda ini sehingga menjadi perhatian Yesus, saudara? 800 rupiah saja. Atau jika peser itu dibandingkan dengan mata uang dolar, ya, dolar Amerika, yang diperhitungkan 0,25 sen, jika kurs dolar Amerika hari ini 14.000, maka jika dirupiahkan berkisar 3.500. Ya. Jadi 2 peser itu sekitar 7.000, ya. 1 peser 3.500 jika di kurs dolar Amerika 14.000 rupiah, ya, per 1 dolar. Ya. 3.500 dikali 2 karena 2 peser menjadi 7.000, setara dengan pendapatan per hari yang dikategorikan miskin menurut Badan Statistik Pendapatan. Saudaraku, 7.000 itu adalah standar terendah yang dianggap orang tidak kurang mampu. Orang kurang mampu itu dianggap menurut statistik pendapatan adalah 7.000 ke bawah per hari, saudaraku. Dan ini masuk logika. Seperti janda itu disebut miskin, kenapa? Karena dia hanya mempunyai 7.000 kalau menurut dolar, ya, untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Saudaraku, kalau kita hari ini di kota Purwokerto, ya, uang 7.000 itu bisa dibelikan nasi rames yang harganya 3.500. Kalau 1 hari makan 3 kali, ya, gak cukup. Hanya makan 2 kali, 1 pagi makan
Beli satu bungkus nasi rames 3.500 dan sore makan satu bungkus nasi rames 3.000. Setiap hari mungkin seperti itu, nasi rames dan nasi rames, saudara. Tidak ada menu yang lain, tidak ada menu tambahan, tidak ada menu-menu yang menjadi selingan, apalagi cuci mulut, saudaraku. Cukup dicuci pakai air putih saja, cukup dicuci pakai air bersih saja, saudara. Itu pun kalau ada air, saudaraku. Dan air pun hari ini harus beli, saudaraku. Saudaraku masih ingat bahwa air menjadi komoditi, menjadi barang dagangan, saudara. Dan itu laris manis zaman sekarang. Saudaraku yang dikasih, jika dikembalikan menjadi upah sedinar satu hari yang nilainya hanya 800 rupiah. Betapa kecilnya. Apa yang menarik dari uang 800 dibanding dengan uang 8.000? Saudaraku yang dikasih Tuhan, 2 peser satu duit menjadi sorotan Yesus, menjadi perhatian Yesus. Apa yang menarik? Kita akan melihat hal ini. Yesus terkagum, Yesus sangat tertarik dengan kehidupan secara miskin ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus kagumi dari seorang janda miskin ini, saudara? Karena biasanya kita memberikan persembahan itu diambil dari kelebihan kita, dari gaji kita, dari pendapatan kita, dari apa yang menjadi pemasukan dalam mata pencarian kehidupan kita, dan masih ada sisa yang lebih banyak yang ada pada kita dibandingkan dengan uang yang kita berikan untuk persembahan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Di sini Tuhan Yesus sangat tertarik dengan sikap hati dan sikap iman dari janda miskin ini, saudaraku. Sehingga ia fokus dan memperhatikan dengan cermat apa yang sedang dilakukan oleh janda miskin ini. Mengapa? Saudaraku yang dikasih Tuhan, jika saudara meminta, pasti saudara akan meminta dan berdoa kepada Tuhan, akan meminta yang terbaik. Betul, saudara? Tuhan, aku mau yang seperti ini. Kita jelaskan, kita mimpi kita, kita kasih tahu rencana kita kasih tahu, kita laporan kepada Tuhan, dan kita bilang Tuhan berkati, Tuhan kasih, Tuhan kabulkan permohonanku. Dan yang terbaik itu yang seringkali kita harapkan, saudara. Tapi jika dibalik, jika hari ini kita ditanya mana yang lebih menjadi pilihan kita yang akan kita berikan kepada Tuhan, apakah yang terbaik, yang sedang-sedang, atau yang paling biasa kita punya. Contoh, kita punya tenaga, kita punya waktu, kita punya uang. Dari masing-masing itu, mana yang terbaik untuk kita berikan kepada Tuhan? Apakah tenaga sisa, atau waktu sisa, atau uang sisa? Bukan yang disisihkan, apa yang diprioritaskan, saudaraku. Tapi berbeda dengan si janda miskin, dia sedang memprioritaskan, mensisihkan secara khusus, bukan menyisakan dari hasil sisa, dari hasil kelebihan. Tapi di sini si janda miskin ini memberikan dengan satu tujuan. Bahwa dia percaya Tuhan sanggup memberi makan hidupnya di sepanjang hari itu. Karena itu uang yang dia miliki semuanya untuk hidup, untuk makan hari itu, saudara. Mengapa hal ini terjadi? Karena janda miskin ini memberi dari titik nol. Dimulai dari nol, ya. Dimulai dari nol, saudaraku, yaitu titik di luar kepantasan, titik di luar kewajaran. Saudaraku, kalau saudara, ya, dalam memberi, ya, kita memberi ke tukang parkir ada bayaran minimal, saudaraku. Ke tukang parkir itu minimal 1.000 rupiah. Dan kita kadang-kadang menganggap bahwa uang di bawah 1.000 itu untuk kita berikan itu sulit.
atau merasa bahwa kita itu tidak layak untuk memberikannya. Ada kalanya ketika kita memberi kepada pengamen dengan uang recehan 500 rupiah, itu pun kadang-kadang diterima dengan tidak senang hati, saudara. Ya. Tapi di sini janda miskin memberi di titik luar kepantasan, di luar kewajaran, atau di luar perhitungannya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa maksud di luar perhitungan dari si janda ini? Si janda ini memberikan semuanya tanpa memperhitungkan sepanjang hari ini aku mau makan apa. Semuanya sudah ia masukkan ke dalam kotak persembahan. Ia tidak berhitung dengan Tuhan. Dia tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Memberi bukan dari beberapa persen gaji atau pendapatannya atau dari kelimpahannya, tapi justru dari kekurangannya, ia rela melakukan pemberian yang terbaik kepunyaannya. Ini sikap hati, saudaraku. Sikap hati dan sikap iman bahwa percaya Tuhan sanggup menolong kehidupannya. Dia menaruh hidupnya di tangan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ia percaya bahwa Tuhan sanggup memberinya makan dan memeliharanya hari itu. Bagaimana dengan kita hari ini, saudara? Apakah kita percaya Tuhan sanggup memberi kita makan, Tuhan sanggup menolong kita hari ini, atau Tuhan sanggup menolong kita hari esok? Karena hari ini sudah hari terakhir kita punya uang, dan hari ini sudah habis, dan hari esok kita sudah tidak akan punya uang lagi. Apakah kita sanggup mempercayakan iman kita kepada Tuhan? Oh, dia Bapa yang baik. Dia Allah yang baik. Dia Tuhan yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, si janda miskin berani menaruh seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Ingat, Yesus memperhatikan perbuatan si janda miskin ini, saudaraku. Dan si janda miskin ini memberi dari kekurangannya, ya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya, ya, duit kabeh sing diduweni dilebokna ke dalam kotak sing dibutuhake kanggo nyambung uripe sepanjang hari itu, ya, saudaraku. Kalau mereka semua memberi dari kelebihan hartanya, tetapi janda ini sekalipun sangat miskin, memberikan semua yang ada padanya, justru yang ia perlukan untuk hidup hari itu, diberikan semuanya. Ya, janda yang miskin ini telah memberikan lebih daripada jumlah uang yang diberikan oleh semua orang kaya ini. Nilainya jauh lebih besar, walaupun cuma 2 peser. Karena mereka memberikan sebagian kecil dari kekayaan mereka yang melimpah-limpah, sedangkan janda ini telah menyerahkan semua yang dimilikinya. Ini yang menjadi sorotan Tuhan. Mengapa janda miskin ini diperhatikan sangat unik di hadapan Tuhan? Kenapa? Karena ini adalah mempertaruhkan hidup di hadapan Tuhan, di tangan Tuhan. Apakah hari ini masih bisa hidup? Atau enggak, saudaraku? Jika kita perhatikan apa yang telah dilakukan oleh si janda miskin ini, apakah jika demikian kita harus memberikan 100% gaji kita ke gereja? Ini satu pertanyaan yang mungkin kita simpan selama ini dengan kasus si janda miskin ini, saudaraku. Mungkin ini ada banyak pertanyaan yang seperti ini. Apakah jika demikian kita harus memberikan 100% gaji kita ke gereja? Maksud dari kisah si janda miskin bukan seperti itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan si janda miskin ini yang menjadi penilaian Tuhan adalah ia mempertaruhkan iman percayanya, ia mempertaruhkan hidupnya kepada Tuhan. Dia berani menaruh harapannya kepada hari ini aku pasti dipelihara Tuhan. Hari ini aku pasti ditolong oleh Tuhan.
hari ini aku pasti dicukupkan oleh Tuhan. Ia bertindak itu bukan ingin menyuap Tuhan, tapi karena ia tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan ia tahu mengandalkan Tuhan. Dari kehidupannya satu hari diberikan semuanya. Bukan berarti, oh kalau begitu satu gaji pun, langkah kita gak makan apa-apa dong. Kita mau makan dari mana? Kalau memang rumusannya seperti itu. Terus ada pertanyaan yang kedua, bagaimana jika ada orang berkata, tidak apa-apa mempersembahkan sedikit. Seperti janda itu kan luar biasa, cuma 2 peser satu duit. Asalkan rela atau ikhlas, saudaraku. Saudaraku bocoran kebangan dan yang pelit ya bangan, jangan pelit-pelit teman gitulah ya. Masa kita disejajarkan dengan si janda miskin yang hanya punya uang 800 perak, 800 rupiah, saudaraku. Itu pun yang dia miliki semuanya dan untuk makan satu hari itu, apakah kita juga sama nasibnya seperti si janda miskin? Yang patut kita tiru adalah keberanian mempertaruhkan hidupnya kepada Tuhan di sepanjang hari itu. Itu poinnya, saudaraku. Bukan masalah ikhlas dan ikhlas, bukan masalah sedikit atau besar, tapi berani mempertaruhkan hidup kita di hadapan Tuhan. Saudaraku, pertanyaannya adalah yang ketiga, apakah ada dari milik kita yang belum kita persembahkan kepada Tuhan? Itu artinya berani mempertaruhkan hidup kepada Tuhan itu artinya, apakah dari semua milik kita itu ada yang belum kita persembahkan kepada Tuhan secara maksimal? Hidup kita, waktu kita, tenaga kita, atau kita mau berhitung kepada Tuhan, Tuhan aku mau hanya waktu 1 jam saja, aku hanya waktu 2 jam saja untuk Tuhan. Tuhan aku mau hanya 1 jam tenagaku saja untuk Tuhan, yang 23 jam aku nikmati sendiri. Tuhan, nah semua dihitung. Saudaraku, beda dengan si janda ini. Dia semuanya, all out, diberikan, mempertaruhkan hidupnya kepada Tuhan. Apakah ada catatan di situ bahwa nasib si janda miskin ini mati kelaparan? Dan juga janda miskin ini tidak dicatat lagi bahwa ia menjadi kaya. Ya, memberi persembahan bukan untuk diberkati, saudaraku. Kita lihat, kita memberi persembahan misalnya 100 ribu, bukan untuk menjadi 30 ribu, menjadi 60 ribu, atau menjadi 1 juta. Saudaraku, itu namanya judi. Tapi kita memberi persembahan, mempersembahkan hidup kita sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, bukan untuk menyuap Tuhan. Itu berbeda. Supaya Tuhan tidak marah, maka aku beri persembahan. Supaya hidupku diberkati, maka Tuhan akan beri persembahan. Bukan itu, tapi kita memberi karena kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sungguh baik sama kita. Saudaraku, Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Mempersembahkan tubuh itu seluruh kehidupan kita. Ya, semuanya kita persembahkan kepada Tuhan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pemberian budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang sempurna. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Itu yang dirancang oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, persembahan itu berbicara masalah hidup kita, bukan dihitung-hitung. Ya, apakah tangan kita saja, kaki kita saja, mata kita saja, pikiran kita? Enggak, seluruhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu persembahan kepada Tuhan. Apa yang kita miliki pun itu semuanya berkat dari Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, memberi arti yang benar tentang persembahan. Lakukan yang baik, maka yang baik itu akan mengikuti saudara. Lakukan yang baik, maka yang baik itu akan mengikuti saudara.
kebaikan-kebaikan yang saudara lakukan itu akan kembali kepada saudara. Bukan berarti saudara ingin mengunduh kembaliannya itu, tapi karena saudara tahu bahwa Tuhan itu Bapa yang baik dalam kehidupan saudara. Memberi hati yang benar tetap tersembah, Tuhan tidak pernah menuntut dari apa yang tidak kita punyai. Tuhan tidak pernah menuntut engkau memberi jika engkau tidak punya. Itu satu hal. Ya, apa yang bisa dituntut dari orang yang tidak punya? Janda miskin ini hanya punya 800 rupiah dan hanya itu yang dia mau persembahkan kepada Tuhan. Tuhan tidak menuntut lebih, tapi karena Tuhan melihat bahwa itu semua yang dimiliki oleh si janda miskin ini itu menjadi hal yang berharga di mata Tuhan. Sekali lagi, hal yang pertama, Tuhan tidak pernah menuntut dari apa yang tidak saudara punya. Saudara bisa memberi karena saudara punya. Kalau saudara tidak punya, apa yang bisa diberikan kepada Tuhan? Jadi saudara, kalau kita punya apa hari ini, kita tahu bahwa itu semua berkat daripada Tuhan. Yang kedua, persembahan itu berbanding lurus dengan pemahaman kita terhadap anugerah atau kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita bisa memberi itu karena kita tahu bahwa Tuhan itu sungguh berbelas kasihan dalam hidup kita. Sudah ditolong, kita sudah diselamatkan, kita hari ini hidup karena kasih karunia Tuhan, kita hari ini hidup karena anugerah Tuhan. Saudaraku, kita harus menjaga hati yang ketiga supaya dalam hal memberi, karena Tuhan itu sedang memperhatikan kita seperti ia sedang duduk di tempat ibadah dan memperhatikan banyak orang sedang memasukkan uang ke dalam kotak persembahan, dan ia melihat seorang janda miskin memasukkan 2 peser dari seluruh kehidupannya. Dan itu adalah hal yang menarik bagi Tuhan. Saudaraku, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sekali lagi, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara, persembahan itu merupakan ekspresi ungkapan syukur dari sikap kita terhadap uang. Jadi persembahan itu berbicara masalah ekspresi dari sikap kita terhadap uang. Jika uang adalah segalanya bagi kita, maka kita akan mengorbankan Tuhan demi uang. Sekali lagi, jika uang adalah segalanya bagi kita, maka kita akan mengorbankan Tuhan demi uang. Kita akan suruh-suruh Tuhan, ya, demi kita mendapatkan uang. Tetapi jika Tuhan adalah segalanya, maka kita akan mengorbankan uang, waktu, tenaga untuk menyatakan, menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Dan orang yang mengasihi Tuhan dikatakan Tuhan memberkati orang yang dicintainya itu pada waktu tidur. Seperti cicak yang dikasih makan oleh Tuhan, nyamuk yang disuruh datang kepada cicak, bukan cicak yang lompat dari dinding untuk menangkap nyamuk. Saudaraku, jika Tuhan adalah segalanya, maka kita akan mengorbankan hidup kita untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Jadi bagaimana sekarang saudaraku, apakah kita mau menyembah Tuhan karena dia Bapa yang baik, kita datang beribadah karena dia sangat baik, atau kita datang beribadah untuk menyuruh Tuhan, Tuhan berkati hidupku, Tuhan beri aku ini, Tuhan beri aku itu, ataukah kita, Tuhan terima kasih engkau sudah memberkati hidupku, Tuhan terima kasih engkau sudah berbuat baik dalam, Tuhan terima kasih engkau sudah selamatkan hidupku. Ataukah kita mau memperlah Tuhan dan menuntut Tuhan dengan pemberian-pemberian persembahan kita supaya Tuhan memberkati kita menjadi 30, 60, atau 100. Saudaraku, Tuhan mau bahwa segala yang terbaik itu diberikan dalam kehidupan saudara. Jika saudara percaya hari ini, saudara sanggup, mampu percaya kepada Tuhan dengan totalitas, mempercayakan hidup kepada Tuhan 100% bahwa Tuhan sanggup menolong kehidupan kita hari ini dan hari esok.
Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang menarik perhatian Tuhan? Tuhan sangat tertarik melihat isi hati kita. Apakah hati kita penuh dengan syukur atau suka hitung-hitungan? Yang kedua, Tuhan sangat tertarik melihat iman kita. Apakah kita percaya untuk menaruh seluruh kehidupan kita kepada Tuhan? Kita taruh nih, nih Tuhan, hidupku ada di tangan-Mu. Pokoknya hidup mati, mati urip, ikut Engkau Tuhan. Hidup dan matiku hanya ada di tangan-Mu Tuhan. Itu iman yang luar biasa. Berani mempertaruhkan hidup kita kepada Tuhan, sehingga kita mampu melakukan yang terbaik. Lakukan yang baik, maka kebaikan itu akan mengikuti saudara. Do good, ya, then the goodness will follow you. Lakukan yang baik, maka kebaikan itu akan mengikuti saudara. Saudara, saat ini terimalah doa berkat untuk saudara. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia dalam segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati engkau bersama-sama dengan seisi rumah. Saudara, mari kita pulang dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Diberkati hidup saudara, diberkati keluarga saudara, diberkati pasangan saudara, diberkati suami saudara, istri saudara, anak-anak saudara, seisi rumah saudara dengan berkat-berkat yang baru setiap pagi dalam kehidupan saudara. Berkat-berkat yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi hidup saudara. Apapun yang kau kerjakan hari ini, diberkati pekerjaan saudara, toko saudara, usaha saudara, warung saudara, dan tempat kerja saudara. Tuhan sanggup membuat kau berhasil dan beruntung dalam berkat nama Yesus. Diberkati hidup saudara hari ini dan hari esok. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati saudara. Sekali lagi, shalom. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.